nafa'ana bi ulumihim kulliha al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif faslun fi alamati syirki. Faslun utawi iki iku pasal suwiji anu tetep iku pasal fi alamati syirki ing dalem martela akan piro-piro ciri musyrik. Kola wis ngandika Kangjeng Nabi alaihi muga iku tetep maring Kangjeng Nabi as-salatu utawi rahmat wassalamu lan kasalamatan. Ngandika ya Ali maring dauhan ya Ali. Ya Ali wahai Ali. Lil kafiri iku tetep maring wong kafir salasu alamatin utawi telu piro-piro ciri. Asyaku kang kaping siji mang-mang fillahi ing dalam Allah, ing dalam Gusti Allah. Wal bugdu lan kang kaping pingdo bendu fi ibadillahi maring hamba-hambane Allah. Wal goflatu lan kaping telu goflah anto atilahi saking taat maring Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam wasiat yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wasiatnya, wahai Ali, sesungguhnya orang kafir ini mempunyai tiga ciri. Orang kafir ini mempunyai tiga ciri. Barang siapa yang ada salah satu ciri padanya, maka dialah kafir. Walaupun KTP-nya Islam, dohirnya Islam, tapi di hadapan Allah dialah kafir. Yang pertama, ragu tentang Allah. Dan itu seringkali ada di hati orang-orang mukmin. Ragu tentang takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Ragu tentang keberadaan Allah, akhirnya putus asa. Bentuk-bentuk keraguan ini banyak. Karena setan ini sudah mulai bosan untuk mengajak atau menggoda manusia menyembah patung, sudah mulai bosan. Untuk menyembah berhala sudah mulai bosan. Setan ini sudah mulai sedikit mengurangi, menggoda untuk judi, untuk lain sebagainya. Atau sebagian kelompok memang tidak setan goda untuk itu. Karena walaupun orang ini ingin berjudi dan digoda oleh setan, mungkin dia melihat tubuhnya yang dibelit oleh sorban, melihat kepalanya yang memakai kopiah, melihat kakinya yang terbungkus sarung, walaupun dia ingin, dia tidak jadi untuk melakukan judi. Kenapa? Karena malu dengan status sosialnya. Maka setan goda hal-hal yang tidak disadari, di antaranya dengan ada syak, ada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk keraguan ini banyak. Di antaranya bentuk keraguan susah atau belum bisa menerima ayat-ayat yang Allah jelaskan. Masalu man ata bihasanatin falahu asro amsaliha. Allah berfirman, barang siapa melakukan kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Tapi dia masih belum bisa melaksanakan, padahal Allah sudah berjanji, barang siapa sedekah satu akan Allah berikan gantinya 10.
Tapi dia tidak mengeluarkan. Yang ada uang saya habis, yang ada harta saya habis. Di situ sudah menunjukkan adanya keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak bentuk-bentuk keraguan yang ada di dalam hati kita. Lah salat terhoream, padahal Allah sudah menjanjikan akan Allah bukakan pintu berkah dari rizkinya di langit kalau dia melaksanakan salat berjamaah. Tapi dia malah memilih untuk mencari nafkah, meninggalkan berjamaah, dan itu pun adalah bentuk keraguan. Kalau yakin mah ya udah. Kenapa berani meninggalkan berjamaah? Dan banyak lagi lah. Silahkan tanya atau gali contohnya masing-masing di dalam diri kalian, di dalam diri kita, di dalam hati kita. Apakah masih ada bentuk keraguan terhadap Allah, terhadap keagungan Allah, terhadap keesaan Allah, terhadap takdir Allah? Kalau ada, cepatlah kembali kepada Allah, karena itu adalah ciri kekafiran. Makanya Rasulullah ini ruhamau bainahum. Rasulullah ini baik, orang yang sangat-sangat penyayang di antara manusia. Asyiddau 'alal kufar, tapi keras kepada kafir, maksudnya keras terhadap bentuk-bentuk kekafiran. Rasulullah bermuasyarah, berniaga dengan orang kafir. Bebas, tapi dengan bentuk-bentuk kekafiran Rasulullah tegas. Makanya hati-hati. Yang kedua, wal bughdu fi ibadillah. Bentuk atau ciri kekafiran adalah adanya rasa atau kebencian kepada hamba-hamba Allah. Terlebih lagi hamba-hamba Allah yang memang hamba-hamba Allah. Secara umum yang dimaksud ibadillah ini adalah makhluk Allah secara umum, tapi secara khusus yang dimaksud ibadillah ini adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Apabila ada kebencian kepada orang-orang soleh, ada kebencian kepada para ulama, para habaib, maka hati-hati. Kita melihat di sosial media ada Habib Anu, dan Habib Anu berbeda pendapat. Akhirnya kita cenderung kepada salah satu Habib dan menjelekkan Habib yang lain. Hati-hati. Jangan sampai ada kebencian. Karena biasanya kebencian itu muatannya politis. Politik bukan berarti politik kenegaraan. Politik hidup, politik apapun, biasanya kebencian ini muatannya politis. Kalau tidak ada muatan politis, keuntungan untuk diri pribadi, maka tidak adalah kebencian. Buat apa membenci? Apa untungnya? Ciri yang ketiga, wal ghaflah an ta'atillah. Lupa dari melaksanakan taat kepada Allah. Kadang-kadang dohirnya melaksanakan taat, tapi dalam taatnya dia lalai. Itu termasuk ghaflah. Ghaflah yang paling jelas ini meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjelaskan bahwa di antara yang membatalkan ganjaran puasa adalah kidzib, adalah berbohong. Tapi karena untuk kepentingan politis atau untuk kepentingan diri pribadinya, maka akhirnya dia berani berbohong walaupun dalam keadaan berpuasa. Beneran, beneran sumpah deh, iya barang mulus, padahal barangnya minus. Bang COD biasanya. Aman. Ya Ali wahai Ali, ya Aliu wahai Ali, walil munafiki lan iku tetap maring orang-orang munafik, maring wong kang munafik. Salah su alamatin utawi telu piro-piro ciri. Ida haddasa di mana-mana. Bahasa Jawanya. Ida haddasa tadkala ngomong ya, tatkala ngandika
kadzaba iku dusta. Wa idza waada lan tatkala janji akhlafa iku sulaya. Wa idza tumina lan tatkala dipercaya dan percaya khona iku khianat. Satu lagi walatan fa'u lan ora ano manfaate ku maring iku wong kang munafik opo mayudotun ajaran. Rasul menjelaskan dan ini sudah kita ketahui bersama bahwa diantara ciri-ciri orang munafik ini ada tiga. Satu, bicaranya suka ada dusta. Bicaranya diselingi dengan dusta. Dua, janjinya banyak yang tidak ditepati atau berjanji tidak ditepati. Tiga, mengkhianati kepercayaan yang diterimanya, entah itu kepercayaan duniawi atau kepercayaan ukhrawi. Kepercayaan duniawi banyak, kita sudah tahu, orang memberi kepercayaan, orang memberi amanat, tapi kita khianat. Tapi dari tiga itu, apabila sudah jelas ada ciri tiga tersebut, maka walayan fa'uhu mau'idotun, maka man tidak akan ada nasihat dari siapapun yang bisa bermanfaat untuk dirinya. Kenapa? Karena ketiga unsur kemunafikan sudah ada pada dirinya. Ketika diberi nasihat, diberi pembicaraan, diberi penjelasan, mungkin dia akan ya sumuhun dawu. Kenapa? Karena memang itu adalah ciri kemunafikan. Tapi wala tanfa'uhu mau'idoh, tidak akan ada manfaat untuknya. Keluar dari situ, maka kembali lagi kepada kemunafikannya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mencontohkan, wa minan nasi mayyakulu amana billahi wa rasuli. Dan di antara orang-orang ini ada orang munafik. Mereka bertemu dengan orang-orang muslim, dengan orang-orang yang beriman. Mereka berkata bahwa kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayyakulu amana billahi wa bir rasuli. Terus ada sadinya. Wa minan nasi mayyakulu amana billahi wa bir rasulihi wa mahum bimu'minin. Ujungnya wa mahum bimu'minin, tapi mereka tidaklah iman. Ini sudah kita bahas dalam ya seperti itulah. Nah, ketika bertemu, berkumpul, mereka berkata, aku ini sama loh seperti kalian, aku ini A, B, C, D, aku ini bla 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 bla. Tapi ketika keluar, mereka bertemu dengan kelompok mereka dan berkata, aku tadi mengatakan seperti itu untuk mengkelabui mereka. Di dalam tafsir sudah dijelaskan. Jadi ketika ketiga unsur kemunafikan ini sudah ada, maka sia-sialah manfaat atau nasihat yang akan diberikan. Tapi bukan berarti kita harus membatasi nasihat. Walaupun orang itu sudah mempunyai ciri kemunafikan, tetap nasihat kita akan bermanfaat untuk diri kita, walaupun tidak akan bermanfaat untuk orang munafik tersebut. Manfaat untuk diri kita, pertama, wa tawassaw bil haq, adalah berwasiat dengan kebaikan, dengan kebenaran. Manfaat kedua, mudah-mudahan yang kita wasiatkan akan kembali lagi kepada diri kita agar kita bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, walil mirai, untuk orang-orang ria, hayang kaeuleuh asa aing uyah kidul nolak cangkeng dina beuheung agul ku payung butut. Walil mirai dan bahasa Jawanya, walil mirai lan iku tetep maring wong kang ria, salah su alamatin utawi telu piro-piro ciri. Arese bahasa Jawanya, bahasa Sunda we lah. Padamu bahasa Sunda ya.
Ya dong. Kok mau pakai bahasa Madura? Malingga. Ketiga. Orang Timur-Timur balap 4 nges tepi, orang Madura ncan tepi. Orang Timur-Timur 1 2 3 langsung tepi dia. Orang Madura 1 teh ieu. 2 2 teh ieu. Orang Timur-Timur sudah sampai. 1 2 3. Sumber air sudah dekat. Sumber air sudah dekat. Ya timu nyampurnakeun itu si jalma ria. Ruku ahu kana pirang-pirang rukuna itu jalma ria. Wasujudahu lan pirang-pirang jeung pirang-pirang sujudna itu jalma ria. Maana si sarta sang sarta jalma-jalma. Wayan kusu jengurangan itu Syria tidak sholat di mana-mana sholat wahdahu baris sorangan itu Syria. Wayan sutu jeng semangat itu Syria. Kedua, cirina ya. Tadi kahiji. Kedua, wayan sutu jeng cirina riate wayan sutu jeng semangat. Lil mar'i karena jalma. Alladhi anu yasna anu muji itu si jalma alehi kasiria. Dua, tilu. Wayadpuru jeng zikir itu Syria Allah ka Gusti Allah fil khala dina tempat sepi wal mala jeung tempat rame gara-gara mar'i. Jadi ciri jalma ria saur Kangjeng Nabi ayat 3 kahiji sujudna lekoh rukukna sampurna lamun aya batur lamun eueuh batur mah sujudna biasa, rukukna biasa, bahkan sujudna nepikeun kasiga hayam macokan para congcong macok assalamualaikum lalolin amin terawih. Iya lamun aya batur meni andalami salat teh Allahu akbar tumanina teh nya Bismillah. Oh batur mah. Amin. Eta ciri jalma ria. Hiji ta. Gendang. Nu kadua, ciri jalma ria teh semangat. Lamun aya batu. Anu bakal muji ka dirina. Ayo. Eta jadi jalma ria. Bila eta geuning Bilal eta raweh loba batur we. Allah. Salatan tawanna jama drama kumulo. Oh batur mah henteu. Oh batur mah salatan. Padahal kudu sarua. Berarti lamun eueuh batur henteu kitu kumaha? Ngeroki eta teh. Si Bilal, salatan sunatan tarawih rapat jama drama kumulo. Salam. Aya Bilal di dieu. Oh batur mah batur lehoy. Bilal bin Rabah. Oh batur semangat mas. Katilu. Yes dari ceria. Katilu ciri jalma Maria sok dikir ka Allah dina tempat sepi jeung tempat rame. Di makamna. Lamun aya batur. Masih mutaala kene kana lil mar'i lamun aya jalma. Contoh. Oh batur ya. Moh aing mah oh batur oge husu. Dikir we di bang aya naon aya saurang nu ningali atawa nu ningali dina wirausania penjelasan lebih lengkap katanya. Jadi lain gara-gara naon ngalakukeun jeung ninggalkeun perkara teh lain gara-gara manusia tapi gara-gara Allah jelema
arek sholat gara-gara ayah manusia, arek ibadah gara-gara ayah manusia, hek ditinggalkan. Bisiria etateria. Tapi lamun ngalakukan perkara gara-gara manusia, etangis lain ria deh, ngarana teh sirkun asgor. Musrik kecil, musrik hobi. Lamun ibadah gara-gara manusia, musrik, ninggalkan ibadah gara-gara manusia, ria. Jadi kudu kumaha tuh? Ibadah teh karena Allah, arek aya manusia, eueuh manusia. Entah pada harus para di video kan ibu sing ria. Kenapa nggak kata ria? Di video kan mus? Tuh, yang mas tinggi ya. Di video kan ria. Jadi video kan ria, di video kan mus? Musrik. Yang Ali wahai Ali. Walil ahmaki jeung eta tetep pikeun manusia dungu. Waduh. Dungu. Bahaya. Salah su alamatin ari ayat tilu pirang-pirang ciri. Dungu teh bahasa Sunda naon coba? Dungu teh bahasa Sunda naon? Beleguk. Dungu nu kos kormal teh sing kakarayapan. Beleguk. Bebal. Pagla ya. Atahawanu kahijina ngenteng-ngenteng. Fi faraidillahi kana pirang-pirang kaparduan Allah. Di enteng-enteng kaparduan Allah lah isama isukan ka aya deui. Dua. Wayak suru weh wakasrotu punten wakasrotul kalami kaduana loba bacot fidikrilahi nalika zikir kerdikir ngocok belakang yang ngomong mah nama sakalian bibir itu ngomong lengena noelah noe ayu terus dulu budak mah kerdikir teh ngorek HP ji kolot namalah noelan ke budak nak terus apa nih lengena perhatikan ini teh. Tilu ciri orang dungu ya. Mana tangga susu meta tahlil di mana-mana mun tahlil. Muncul belakang mulut tukang mah. Tilu. Wato nu ngahina fillahi ka Allah. Walaupun heureuy. Walaupun heureuy. Naonnya? Ngareikan, iya berarti ngareikan ayat kata tau dulu kata ayat ngareikan ayat watoknu jengahina ngahina fitillahi kagusya Allah walaupun hari sama kayak gini merenya Allah SWT gitu merenya kita pasat nanes lain termasuk demi Allah orang nanti nyokot pada nyokot gitu lain diantara contohnya ya ngahina ke Allah tuh aing mah ngadoa ke Allah tuh dijawab-jawab ya ngeledeknya. Lu aing mah arek ka Allah da katingali cenah kitu. Allah ada di atas cenah kitu pisan. Ngeledek lain dah. Ngeledok eta mah ngeledok. Ya Ali wahai Ali lah loba lah. Pokana bentuk hinaan we. Loba we. Geus ngesararatan ieu lah masalah bentuk hinaan mah. Geus jadi sambel. Eta background-na si baheulana. Ya Ali wahai Ali. Lil mahduli untuk orang hina. Tadi jelema dungu, ini jelema hina. Salah su alamatin ayat tilu pirang-pirang ciri. Jelema hina boga tilu ciri. Hiji kasratul kadzabi. Loba bohongna. Jelema hina ya. Hiji loba bohong. Sana aja untuk mencairkan suasana. Kecuali mencairkan suasana tapi teu dicampuran bohong. Kumaha we eta nyaritakeun saha atuh? Anu teu mantap penyerian hate nyaritakeun naon atuh kitu. Tonggo. Dua, wa kasratul aimani, lain iman. Kasratul imani mah loba imanna meureun jelema hina mah. Kasratul aiman, mata kudu ngaji nahwu sorof ge. Mun teu ngaji nahwu sorof mah bakal dibaca wa kasratul iman da itu. Loba iman.
an nikahu sunnati tengah jina usara pak an nikahu santuy sunnati aimani jeng imani gitu ya maksudnya. Iya beda a jeng i tak beda artinya aiman jeng iman wa kasratul aimani jeng loba sumpah al fajiroti anu palsu demi Allah tak eta pamet eta mah asupna ka golongan jelema dungu jelema hina jelema dungu. Tilu wa kasratul hawaiji loba pangabutuh ilan nasi kasangu lebok aja jelema teh katiluna naon loba pangabutuh ka manu ka manusia. Ketika manusia, ke manusia. Padahal ke Allah anu paling paling pantas. Lain ke manusia. Boga kasusah. Ingat nate kasih fulan, si fulan, si fulan. Allah anu merasa baraha. Anjir tuh boga duit ya. Wah nginjem ke Pak Iwan ya. Biasanya gitu. Sama tetangga-tetangga deket nama. Beneran, Bib. Untung orang tetangga jauh. Jauhnya. Nyeri awak inget tak tukang urut? Lihat ya. Jadi loba pangabutuh ka manu? Ka manusia. Lobakeun pangabutuh masok sing sabergabreg tapi ka Allah. Ka Allah. Meureun urang teh ngaku ka Allah teh yen Allah teh Tuhan semesta alam, lamun urang loba pangabutuh ka Allah. Contoh lah. Jelema beunghar sakala boga. Iji tak, dua jelema henteu beunghar, ya jelema ya. Boga pangabutuh teh datang nak dia, weh, ya nyeri hati. Si hati itu mah teu bogaeun aing, nu boga mah kuna lain ka aing. Cik Allah teh moal, teu ku aing mah cik Allah. Kuna lain ka urang datang. Kunaon lain datang ka urang, ka kaula cik Allah penting-penting ngamparkeun saja, andah mane. Malah dar-dar-dor. Pot di scroll yuk kontak di saha anu bisa merengin jam duit jarek lebaran yang beli baju lebaran yang beli baju dulan ya Ali wahai Ali wali syaki jeng eta tetep pikeun jelema cilaka jelema cilaka. Lamun di Sunda, di sok aya istilah cilah ke-12 gitu. Eta teh kolot nyebutkeun cilah ke-12 teu salah. Teu salah. Aya dasarna kolot baheula nyebutkeun cilah ke-12 teh lamun dipesek mah. Sebab la ilaha illallah eta aya 12 huruf. La ilaha illallah teh aya 12 huruf. Ngudukin kena 12 kewajiban. 12 kewajiban genep bangsa dohir, genep bangsa batin. Lamun jelema cilak kolot geus nepikeun ka ngomong ka jelema ka anakna jang cilaka 12. Geus bahaya berarti urang geus mengpat dina ka iman. Kolot moal sembarangan nyebutkeun cilaka 12 ka anakna. Duh cilaka maneh. Itu tapi lamun geus parah cilaka 12 ya. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Mantap cilaka 12 teh bahaya. Wali saki jeng eta tetep pikeun jelema anu cilaka. Jeung kolot mah cilaka 12. Salah su alamatin. Aya tilu pirang-pirang ciri. Kahiji kuti haramin. Makananana haram. Cilaka 12. Lamun cilaka 12 berarti kaluar tina tetegen la ilaha illallah la yang mengus kalimus sadah maka eta jalma kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran moal jamuga lepas tina jamuga kabungkus boe hese paeh disiksa di jero neraka. Lamun cilaka 12 sabab kaluar tina konsep la ilaha illallah. Di antaranana naon? Jelema anu makanan pokona ha? Halal Ustaz beas lain daging babi di Jakarta teu. Gajihna jeukeur meuli beas. Campur tajeng nu haram. Beas nu didahar. Ampun. Ayah ama lir bentrak.
Anak hidung lu ya. Dua. Wajtinabul alim. Ngajauhan ustad. Lu ustad kayak imah wae. Lain dohirna. Tapi ustad kayak imah gimana ya nama mangkap. Ngajauhan ulama. Wajtinabul alim. Ngajauhan ulama. Dua. Ciri jelema cilaka kedua. Jauh jeung ulama. Mantap ciri jalma anu bagja di cabesan surga mah ariung jeung ulama ngadangukeun piwuruh. Ngajauhan ulama berarti jalma syakiyu. Tilu. Wa salatuhu salatna lawah dahu sorangan cara berjamaah. Ciri jalma cilaka aya tilu. Kahiji kadaharanana haram dohirna atau batina haram deh. Haram dohirna sakur-sakur nu geus dinaskeun haram. Daging babi, daging anjing wa mau hilal li ghairillah jeung sakur-sakur anu dipecit salian di make ngaran Allah. Batina perkara anu menang korupsi, perkara anu teu dijakatan, perkara anu menang nipu jeung sajabana. Kadua, ciri jalma cilaka jauh jeung ulama. Katilu, ciri jalma cilaka nyaeta taradaek salat berjamaah. Logikana, lamun jelema salat berjamaah, manehna malaung katulungan. Buat ting di antara nu berjamaah teh aya waliullah anu ku Allah disumputkeun ka waliana. Maka kasapaatan kabeh eta nu salat malaung teh tetep. Sok coba ayeuna lamun simping di daharna hiji seubeut moal. Tapi lamun loba seubeut. Amun barang-barang mah teh sarua loba kita seubeut. Satruk. Sapu nyere babari salat nu sorangan mah digoda ku setan teh. Babari digoda ku setan teh. Sapu nyere hiji potongkeun babari, tapi lamun sapu nyere sabengkeut digoda ku setan, kagoda ye urang ku setan, gigireun urang teu kagoda. Maka urang kajait katulungan kasalametkeun ku nu teu kagoda. Lamun salat sorangan ya Allah ya Karim. Keur salat pamajikan pan gole pager. Da urang pe rumah salatna pasti di kamar atuh. Kurang di luar di kamar, pemajikan asup pantos mandi. Kurang ke sholat ya. Nah, terus mandi pemajikannya ngelapan awak nama ke anu salin. Pan mata orang teh kuat. Ngajileng ngajileng. Langsung atahiyat. Langsung atahiyat. Kurang sholat gitunya. Atahiyat. Eta atahiyat. Itu genteng gitu ya. Mere sholat boboro wiridan pan. Ujung adu gabru gue. Ya Allah. Saminggu tuh mangi gak? Babari digoda ku setan ngalamun sholat sorak. Babari dipotong ibadah nanti mual aina naonan. Dipotong ke langsung ku setan mual aina naonan. Urang balik ke alam akhirat, ke alam panjang poe, ke alam padang poe panjang. Mana ladang sholat urang ngewuh ternyata para rotong ku setan dipotong ke tetep ikal. Tapi lamun sholat bareng kadang nu malaweung oge ka panggi bari jeung Mas Bobo nya bari jeung Mas Bobo oge. Mas Bobo nonton Noel deh nepak nu pan reuwas jadi ini di gablog ada tante goblok geus bak tepak goblok yang Mas Bobo nonton wali jarmi jeung eta tetep pikeun jalma berdosa saha si pendosa teh ieu aya cirina salah sulalamatin ari aya tilu pirang-pirang pendosa ieu boga tilu cirina. Ulah paduai nyebut Tuhan, namun jelma gede dosa. Ulah, lamun ente ayat tilu ciri. Ayat tilu ciri. Naon, kahiji jelma pendosa. Hubul fasad. Resep kana karuksakan. Hiji resep kana karuksakan. Naon resep kana karuksakan. Loba contohnya ngahareuan batur keur salat, ngaganggu batur keur sare. Tadeumeunan teh.
Ini karungsa. Itu surujung ngalengit. Ngepreng. Aina kan geus populer. Iya. Pendosa uwuh ternyata. Asa karang ngepreng. Sok. Ampun. Ye tanya resep kana karuksakan. Kadua, wadharal ibad. Kadua ngabadaratkeun ka hamba Allah. Loba contohna ngamadaratkeun ka hamba Allah. Areku sesuatu anu layak atau anu teu layak. Anu teu layakna berbuat sewenang-wenang. Anu layakna siga halus padahal madarat. Siga halus padahal madarat. Loba lah contohna. Tanyakeun we ka diri masing-masing. Dan naon dang sararatam ieu tukang ngamadaratkeun masyarakat mah. Keleutik ka pagawean Bim. Anu berjamaah teh di luar nyeut jamoe asup ka jero. Cemek keur tarawehan pagawean eta keleutik ngamadaratkeun panu kitu. Wah. Sendal di tiira geus mun kajal butuh. Tiir kulapina. Geus gede ge, geus kolot masih ngamadaratkeun kan bentukna teh kitu. Bentuknya lebih elegan. Ya, bentuknya lebih elegan. Tilu ciri jelema pendosa wastinabur rosad ngajauhan hidayah, ngajauhan petunjuk. Urang mah saat lain jelema pendosa yang ngadeketan panunjuk, ayo panunjuk dicetekan. Lain panunjuk nu kitu. Panunjuk jalan kebenaran teradek ngaji. Teradek nyangan ilmu. Tete naon ciri jalma anu pendosa. Obalah ayeuna keur teu sadar dan lebih elegan ngamadaratkeun ka masyarakat. Ayo ayo demo ayo untuk menyuarakan kebenaran bara duit mararangka teh darana. Eta wadharal ibad. Hanya demi segelintir atau demi kepentingan pribadi atau hanya demi materi akhirnya berani menyesatkan umat. Ati lu nya naon hiji sebuah kerusakan resep karena kerusakan rusak ampun saja dohir jebat. Pokoknya bentuk-bentuk gitu nurusak, ya. Rusak resep. Dua. Ngamadaratkeun ka batur. Tilu. Ngajauhan petunjuk. Ngajauhan. Kebaikan. Pengajian. Karena betul penunjuk mah akhirnya pengajian jeprot jadi kebuku penunjuk. Ya Ali, wahai Ali. Wali zalimi jeung eta tepikeun jelema dolim. Dolim sih cenah kitu. Ke heula. Aya cirina, lamun aya cirina anu tilu kakarek bisa nyebut dolim. Salah su alamatin ari aya tilu pirang-pirang ciri. Nih kan. Wah, ini cowok eta tadi. Nah, eta teh unak-unak weh. Mana kaen sebut-sebut simping oge tadi. Ngati-ngati teh. Nah, nih. Dari tadi tuh segenting nyalikin wae nya. Hayu jawaban benda kalau mau lihat sih hiji jeung apa teh. Terus jam belum ngarek ka anu. Orang wae pasti. Digangguin acung. Jeung ari abi ge beda nya teh kalau tak wae. Anu tadi simping di. Jelma dolim. Ntar siping serangan wae. Gepuk, ayo. Cuma dolim ya, keji. Layu bali, tepeduli. Min ai sayin, ti anu mana wae perkara, ya kulu main nangadahar. Maksudnya teh teu peduli ieu kadaharan rek haram rek halal habres we. Arek hayang ngedeh henteu batur habres we sorangan.
Dolim enggak? Kurangan we. Bim dolim kurang mana dia enggak ada simpi itu batur kayak. Enggak mungkin. Nah, apa dolot, apa dolot. Padahal dia. Ngeprek. Nah, kayak gitu deh. Kaiji teu paduli ti mana wae. Di anu mana wae manehna barang dahar. Tah aya kene cimping tah. Lain cimping ah, long ah. Kaya. Dua. Joget kena tuh mah. Tengok. Wayak haru mudainatan. Wayak haru jeung maksa mudainatan kana ngahutang. Atuh nginjum anjing nginjum pa digantian. Usuk pake tuh kegajian langsung digantian. Maksa. Mendolim eta. Dua. Tilu. Wayab tosu. Kasar. Harpiah nama nampiling. Tong nampiling lah. Kasar atau keras. Bihi kajalma. Anu. Yuk masih kaitan yang hutang. Anu ngahutangan ida makanahu di mana-mana kongang. Contoh nyem duit bere ditagih galak. Galakan geuna. Tadi jelema do dolim. Geus ah, simpingna bae acan. Nah, setakeun. Ada inget. Mudah-mudahan. Aing geus ka tebutkeun dina dolim. Mudah-mudahan aya manfaatna lah tilu rupa. Kurang bisa dijauhan nu kamari mah tilu rupa teh kurang kudu dilakonan. Ieu mah tilu rupa teh kurang kudu dijauhan. Di dua lembar ayeuna mah anu sarem-sarem geuning. Mohon gorengan. Atur nuhun dina segala rupa perhatosanana mudah-mudahan ada manfaatna anu leresna suping ka Allah Rasul sareng fatwa ulama anu lepatna sininga bodo pribados. Apunten bilih aya bahasa nu kirang kata kirang kitu duga prayoga pamulia jembar lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ahmad, ente nulis di kertas penuntutan OE ke bawah ku ente.